أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Penelukan dalam Islam pada masa dinasti Umayyah yang pada bagian sebelumnya kita telah melihat secara umum penalukan di masa dinasti ini untuk wilayah barat. Untuk wilayah timur terhitung sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, dinasti Umayyah telah mulai melakukan berbagai penalukan di wilayah timur di samping berbagai usaha yang dikerahkan untuk mengukuhkan keberadaan Islam di wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan sebelumnya atau di wilayah-wilayah yang penduduknya berusaha untuk melepaskan ketaatan mereka terhadap pemerintah negara Islam. Dan di antara penalukan terpenting yang terjadi pada masa ini adalah yang dilakukan oleh para gubernur Irak dalam penaklukan Persia, Khurasan, dan Sijistan yang penduduknya berusaha untuk memberontak kepada kaum muslimin dan menolak untuk membayar jizyah. Dan serangan pertama yang dirancang oleh untuk menangani masalah itu adalah serangan yang dikirimkan oleh Abdullah bin Amir bin Khurais, gubernur Muawiyah di Basrah pada tahun 41 Hijriah. Dan dalam serangan itu ia berhasil menaklukkan atau kembali menaklukkan sejumlah wilayah seperti Herat, Kabul, Ghazna, Balah, dan Kandahar yang saat ini merupakan kota-kota yang masuk dalam wilayah negara-negara Afghanistan. Dan di samping itu ia juga memindahkan ribuan keluarga muslim dari Irak ke kota-kota tersebut sebagai langkah awal untuk melakukan penaklukan terhadap negeri yang berada di seberang sungai. Muawiyah bin Abu Sufyan juga mengangkat Ubaidillah bin Ziyad untuk menjadi gubernur di Khurasan dan mewasiatkan kepadanya untuk menyerang negeri-negeri yang berada di seberang sungai-sungai Jaihun yang pada masa itu terdiri dari beberapa wilayah senjata dan kota yang cukup banyak. Maka Ubaidillah pun menyeberangi sungai dan berhasil menaklukkan sebagian kota yang berada di sana seperti Turmuz, Bukhara, dan Bikan pada tahun 54 Hijriah. Kemudian kepemimpinan Khurasan beralih kepada Sa'id bin Uthman bin Affan yang berhasil menaklukkan kota Samarkand dan merebut kembali kota Turmuz dan Bukhara setelah sebelumnya kedua wilayah itu memberontak. Lalu ia mewajibkan kepada penduduknya untuk membayar jizyah. Dan sementara itu, Al-Muhallab bin Abu Sufrah juga memimpin penaklukan ke wilayah selatan Kabul sehingga kaum muslimin sampai ke tanah India. Mereka berhasil mengalahkan kaum muslimin di sana dan memperoleh harta rampas perang yang banyak dari mereka. Pada masa pemerintahan Abdullah bin Abdul Malik bin Marwan, gerakan penaklukan di negeri-negeri yang berada di seberang sungai dipimpin oleh Al-Muhallab bin Abu Sufrah. Akan tetapi sebagian dari usahanya lebih difokuskan untuk mengukuhkan posisi kaum muslimin dan menumpas gerakan Khawarij di wilayah tersebut. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 Hijriah, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang ketika itu menjabat sebagai gubernur di Irak mengangkat Utaibah bin Muslim Al-Bahili untuk menjadi wali di Khurasan. Dan saat itulah gerakan penaklukan terhadap negeri-negeri yang berada di seberang sungai mulai memiliki corak baru yang didorong oleh semangat untuk menyebarkan Islam dan jihad yang tulus dari Qutaibah dan pasukannya untuk mengokohkan pondasi negara Islam di wilayah-wilayah tersebut. Qutaibah dan pasukannya memulainya dengan menaklukkan kota Balah yang telah di persimpangan jalan yang menuju ke Safat dan Cina. Dari sana ia terus maju hingga menyeberangi sungai Jaihun, di mana sebagian besar dari kabilah yang ada di sana menyatakan tunduk kepadanya. Lalu Qutaibah berhasil menguasai kota Bikan pada tahun 87 Hijriah yang merupakan salah satu kota yang terpenting yang berada di jalur menuju Bukhara. Selain itu ia juga berhasil menaklukkan beberapa kota lainnya dan meskipun kabilah-kabilah Turkman berusaha menghancurkan pasukan kaum muslimin, Qutaibah tetap berhasil menaklukkan kota Bukhara pada tahun 90 Hijriah dan raja yang memerintah Bukhara saat itu lari meninggalkan kotanya. Pada tahun 93 Hijriah, Qutaibah menyerang wilayah-wilayah Khawarizm yang berada mulai sungai Jaihun yang dekat dengan Danau Khawarij. Ia berhasil menaklukkannya dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekuatan pemerintah dinasti Umayyah. Kemudian Qutaibah menyerang Samarkand yang telah melepaskan diri dari ketaatan terhadap negara Islam.
Saat mendengar tentang serangan ini, penduduknya berusaha untuk kembali membuat perjanjian damai dan bersedia untuk membayar jizyah. Tetapi Utaibah menolak tawaran mereka kecuali jika penduduk wilayah itu bersedia untuk menerima pembangunan masjid di negeri mereka, memberi jaminan bahwa mereka akan menjaganya dan juga menjamin keamanan bagi siapapun yang masuk Islam dari mereka. Lalu Utaibah pun memasuki kota Samarkand dan memindahkan keluarga Muslim yang banyak yang nantinya akan berperan dalam membantu penyebaran Islam di sana. Dan pada tahun 90 Hijrah, Utaibah menyerang negeri Sakhs dan Fergana. Ia berhasil merebut sejumlah kota, hingga akhirnya pada tahun 96 Hijrah, ia sampai di wilayah perbatasan Cina. Lalu terjalinlah hubungan surat-menyurat antara Utaibah dan Raja Cina. Ketika itu Raja Cina berkata kepada utusan Utaibah, "Kembalilah menemui pemimpin kalian dan katakan kepadanya agar ia pergi meninggalkan tempat ini. Karena sungguh aku telah mengetahui ambisinya dan aku juga mengetahui bahwa jumlah pasukannya amatlah kecil. Dan jika tidak, niscaya aku akan mengirimkan kepada kalian pasukan yang akan menghancurkan kalian dan juga akan menghancurkannya." Maka utusan Utaibah berkata, "Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa jumlah pasukannya sedikit, padahal prajurit pertamanya berada di hadapan kalian, dan prajurit terakhirnya berada di tempat yang ditumbuhi oleh banyak pohon zaitun. Sesungguhnya kami memiliki ajal, jika ajal itu datang dan dimuliakan oleh peperangan, maka kami tidak akan lari darinya dan tidak pula takut kepadanya." Maka raja itu berkata, "Lalu apa yang bisa membuat kalian ridho?" Utusan Utaibah berkata, "Sesungguhnya pemimpin kami bersumpah untuk tidak meninggalkan kalian hingga ia bisa menginjak tanah kalian, memberi tanda kepada raja-raja kalian dan mengambil jizyah dari kalian." Maka raja itu berkata, "Jika demikian kami akan membebaskannya dari sumpahnya. Kami akan mengirimkan tanah kami agar ia dapat menginjaknya dan mengirimkan sebagian anak-anak kami agar ia dapat memberi tanda kepada mereka. Lalu kami juga akan mengirimkan jizyah yang dapat mempunyai ridho." Kemudian Raja Cina mengirimkan hadiah-hadiah dan jizyah kepada Utaibah. Dan ia juga mengirimkan bejana-bejana dari emas yang telah diisi dengan tanah Cina. Serta 4 orang anak remaja yang merupakan putra dari Raja-Raja Cina. Maka Utaibah menerima jizyah hadiah itu. Lalu ia menginjak tanah dan memberi tanda kepada para remaja tersebut. Dan setelah itu ia pun kembali ke Khurasan. Kemudian dari orang di atas jelaslah bahwa Utaibah bin Muslim rahimahullah merupakan tokoh sentral yang paling berperan dalam menaklukkan negeri-negeri yang berada di seberang sungai. Ia berhasil membentangkan sayap kekuasaan negara di wilayah itu hingga mencapai perbatasan Cina. Dan ia juga memiliki peran yang besar dalam penyebaran agama Islam di negeri-negeri tersebut. Karena dialah yang telah mendorong penduduknya untuk memeluk Islam. Dan ia pula yang memberi perhatian dalam membangun masjid secara merata, serta menyebarkan para ulama di wilayah timur hingga akhirnya sebagian besar dari penduduk wilayah itu bersedia memeluk Islam. Dan kemudian hari lahirlah dari mereka sejumlah ulama yang terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.